Siapakah orang-orang yang menjadi penghuni neraka jahanam itu? Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan lewat surat Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Walahum a'yunun la yubisiruna biha. Ula'ika kal'an'an balhum adal. Ula'ika humul ghafilun. Siapakah orang yang pantas menghuni neraka jahanam? Yang pertama adalah bangsa jin dan manusia yang memiliki hati tapi tidak digunakan hatinya untuk merasakan betapa banyak kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah manusia yang tidak menggunakan hatinya untuk merasakan kebesaran Allah? Jawab sendiri masing-masing. Contohnya, orang yang tidak berpihak pada kebenaran, hati nuraninya mati. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Inilah ironis yang terjadi di negeri kita. Hukum seperti pisau, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Pada rakyat miskin, sungguh hukum benar-benar ditegakkan. Tapi pada orang-orang atas, pejabat dan konglomerat, hukum bisa disetel-setel dan diatur-atur. Maling ayam, maling kambing, mati dibakar massa. Tapi maling uang rakyat dilindungi, dilinabubukkan, bahkan dipenjara. Vonisnya sangat rendah. Na'udzubillahi min zalik. Inilah orang-orang yang menghuni neraka jahanam. Hatinya tidak takut kepada Allah. Apalagi contoh orang yang hatinya tidak takut kepada Allah, tidak merasakan besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya, adalah orang yang memiliki sombong dalam dirinya. Kaya boleh, merasa kaya jangan, karena hanya Allah yang maha kaya. Cerdas boleh, pintar boleh, merasa paling pintar, ini yang tak boleh. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita. Jangan sampai hati kita tidak merasakan kebesaran Allah, karena memang sesungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa sih yang mau kita sombongkan dalam diri ini? Ya, kaya saja enggak pantas sombong, apalagi miskin. Na'udzubillah, ini udah miskin sombong. Na'udzubillah. Ganteng saja tak boleh sombong, apalagi jelek. Udah jelek sombong, mentiko pula hidup lagi. Na'udzubillahi min zalik. Inilah yang harus kita hindari. Apapun kehidupan ini, jangan pernah kita sombong, karena orang sombong adalah orang yang hatinya mati dan akan menjadi penghuni neraka jahanam. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian apalagi orang-orang yang menjadi penghuni neraka jahanam, walahum adzanun la yasma'una biha, mereka diberikan telinga tapi ditulikan telinganya, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Kita lihat di sekeliling kita, adakah kita mendengarkan kalimat Allahu akbar, Allahu akbar? Satu hari 5 kali kita mendengar kalimat azan. Bahkan dengan sangat lembut Allah memanggil, hayya ala salat. Mari kita salat. Apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang salat? Hayya ala falah. Allah akan berikan kemenangan. Namun banyak orang yang dengar azan, tapi ditulikannya, tidak bersegera dia meninggalkan segala pekerjaannya, langsung menyegerakan diri untuk melaksanakan salat 5 waktu berjamaah ke masjid. Na'udzubillah, ini yang menjadi penghuni neraka jahanam. Dengar dia azan, tapi tidak mau ke masjid. Dengar dia ceramah, mana baik, mana buruk, tapi tidak dia laksanakan. Tidak sami'na wa ata'na, tidak dia dengar, tapi dia dengar, tapi dia tidak mau mentaatinya. Na'udzubillah min zalik. Maka pantas orang yang diberikan telinga tidak mau mendengarkan panggilan Allah, seruan-seruan Allah, menjadi penghuni neraka jahanam. Yang ketiga, saudaraku yang dimuliakan Allah, orang-orang yang menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang-orang yang diberikan telinga, yang diberikan mata, maaf, yang diberikan mata tapi tidak bisa melihat ayat-ayat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala
memperlihatkan ayatnya kepada kita, ayat yang tersurat Al-Quranul Karim. Baca, karena nanti Al-Quran yang bisa memberikan pertolongan kepada kita saat kita berada di dunia, di alam kubur, terlebih di akhirat. Ketika kita melupakan Al-Quran yang sebagai hudal linnas, petunjuk buat kita manusia, maka kita akan sengsara. Ini jangan kita butakan mata kita. Bisa kita melihat ke sana kemari, seluruh alam semesta ini bisa kita lihat, tapi kita tidak bisa melihat ayat-ayat Allah. Sok paten tak mau baca Quran, lebih lama mata melihat handphone daripada melihat Quran. Ini kenyataan zaman sekarang. Jangan kita butakan mata kita. Ayo sekarang belajar Al-Quran, baca Al-Quran sebelum nanti giliran mayat kita dibacain ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ayat yang kedua adalah ayat yang tersirat. Apa yang tersirat? Alam semesta. Bagaimana Allah memberikan gambaran tentang kehidupan ini? Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, matahari, siang dan malam? Itu adalah ayat-ayat Allah. Yang lebih dekat pada diri kita, ayat Allah itu apa? Adalah anggota tubuh kita ini. Bagaimana Allah menciptakan seluruh organ tubuh kita, bagian tubuh kita lengkap dengan fungsinya. Pantas kalau Allah menyebutkan 31 kali dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat Tuhan yang manakah yang kau dustakan? Saat kita diberikan kelengkapan tubuh oleh Allah, kenapa kita tidak mau menggunakan seluruh anggota tubuh kita ini untuk ibadah kepada Allah? Sadarlah wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, dari seluruh anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita, mana yang kita ikhlaskan dibakar api dunia? Dibakar api dunia saja kita tidak ada yang mau, konon lagi terbakar api neraka, na'udzubillahi min dzalik. Maka sayangi diri kita, gunakan seluruh anggota tubuh kita ini untuk benar-benar ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengacam orang-orang yang hatinya tidak mau tunduk kepada Allah, yang telinganya tidak mau mendengarkan seruan Allah, yang matanya buta tidak mau membaca ayat-ayat Allah. Maka ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka itu sama seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Binatang kalau mati selesai urusan, tidak ada pemeriksaan. Tapi kalau manusia mati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.